Bupati Rokan Hulu Sukiman bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah melakukan peninjauan pos PAM di dua tempat, yakni pos PAM yang berada di Katik Togak, Kecamatan Rambah dan pos PAM Jalan Lingkar Kilometer 4, Kecamatan Rambah. Pengecekan itu dilakukan guna memastikan kesiapan para petugas, sarana dan prasarana maupun logistik dalam pelaksanaan tugas pengamanan nantinya. Untuk pos PAM sendiri di wilayah Kabupaten Rokan Hulu ada beberapa titik, di antaranya di Simpang TB Kecamatan Tandun, kemudian di perbatasan Kampar dan Rohul di Kecamatan Kabun, pembatasan antara Padang Lawas dan Rohul yang berada di Kecamatan Tambusai Utara. Dari Rokan Hulu, Eka Saputra dan Muhtar Lutfi melaporkan.